Kan muka usahana Dina Mahabuna wabah virus corona selesai di tempat hiburan karaoke di Jalan Gatot Subroto Kota Bandung. Pemusunganana disegel ku petugas Satpol PP Kota Bandung tur polisi. Dina terazia petugas ngamankan mang belas orang anu ngawengku pengunjung, pemandu lagu jeung manajer karaoke. Dumasar kena laporan warga, petugas pamong praja diwogan ku kepolisian Polsek Lengkong ngelakonan razia kasraseji tempat hiburan malam atau karaoke di Jalan Gatot Subroto Bandung anu nekad muka usahana dina mahabuna sasalad virus corona. Dina eta razia teh salaseji rohangan anu geus dipake ku pengunjung, tembong masih bacacar tapak inuman jeung tapak rokok. Dianti eta petugas oge ngabaladah saban rohangan anu dipilewang dipake tempat micin barang haram kawas narkoba. Satu tas ngabaladah rohangan karaoke, petugas Satpol PP nyegel eta rohangan. Dianti eta petugas ngabaladah gudang inuman keras. Dina eta razia teh petugas ngamankeun 13 urang diantarana pengunjung, pemandu lagu jeung manajer karaoke. Juga ada laporan terkait dengan aktivitas kegiatan di retro karaoke. Nah, seperti kita ketahui bahwa sesuai edaran wali kota yang pertama tiga itu, di situ sudah diimbau bahwa pusat-pusat hiburan, tempat-tempat hiburan perbelanjaan itu ditutup sementara. Ya, dan di situ sudah ditentukan batas waktunya dan kita sudah yang ketiga kali memberikan surat edaran wali kota untuk menutup sementara pusat-pusat perbelanjaan tempat hiburan. Nah, termasuk ini retro karaoke. Pangna eta tempat hiburan karaoke di segel teh lantaran geus ngarempak aturan surat edaran wali kota Bandung jeung maklumat Kapolri. Anu sakuduna ditutup saheulaan pikeun nyinglar tingrariung na warga nyegah sumebarna virus corona. Petugas Satpol PP ngancam bakal nyabut izin operasi upama masih ngaleyen. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.